And it goes a little something like, oh, how can you a summer after fall. Oke, teman-teman, kita kembali ke channel Blow. Dan kali ini kita akan bermain Granny. Dan di episode sebelumnya kita telah bermain dua part. Dan dua part itu gua gagal keduanya. Dapat bad ending keduanya. Dan di episode kali ini gua dengar-dengar ada ending baru. Dan untuk ending tersebut kita jalani ending tersebut, dan gua tahu apa aja yang akan dilakukan. Jangan berlama-lama lagi, pasti kalian penasaran, dan kita mulai aja. Kita pilih heart, grafik heart itu, terus levelnya easy karena gua dua kali gak menang-menang. Untuk episode kali ini kita mode easy aja, dan untuk mendapatkan ending baru update dari Granny original ini. Dan jangan ngoceh-ngoceh lagi, kita mulai aja. Ayo kita start. Hari pertama. Oke, kita masuk. Kita kembali bertemu dengan Granny. Apakah Blow masih kalah di mode easy? Kalau masih kalah sih noob sekali. Oke, tidak ada item di sini. Granny-nya ada di mana? Apakah dia melihat? Ternyata benar dia melihat gua. Dia tahu enggak kita di mana? Kayaknya ini diperlukan. Ya, dia di sana dan Oke. Sepertinya buat kita menjatuhkan barang dan tidak ada item. Nope. Oke, Granny-nya tidak ada. Kita ambil buku. Oke. Gua mulai tahu nih kita harus ngapain. Granny, sini yuk. Granny, yuk putar-putar. Ayo Granny, kita putar-putar dulu ya. Di situ ada special key ya. Nanti ingat-ingat ya. Ada special key di sana. Nah, bukunya kita letakin di sini dan ya. Oh iya. Granny ada enggak? Bentar ya. Laba-laba kurungan. Oh, ternyata ini kisahnya si Granny-nya Granny nih. Kayaknya gua pun gak tahu sih. Granny-nya mana sih? Wow. Granny-nya hidup loh. Iya kan? Dia kesini enggak? Blah. Yuk, kita jatuhin diri. Sini ada item. Nope. Tidak ada item. Ayo kita cari kembali. Apakah ada item? Waduh, gua nyangkut. Ini mana? Tidak ada kan? Waduh. Kenapa pula? Karena fokus teman-teman.
kita ingat-ingat. Di lemari-lemari tersebut tidak ada item. Hanya di kulkas ya. Ya, lemari atau kulkas? Gua nggak tahu. Tapi ini trap. Trap ya, apaan sih? Di sini juga untuk lari kita. Wow, kunci apa? Spider key ini untuk ya, Granny-nya hilang. Yo, Granny. Bang, kenapa kau hilang? Aku terkejut jadinya. Gak salah. Kalau gua ya. Kita buka lemon, let's go. Kita bukan cari ending itu, kita cari ending untuk kita cari ending. Ternyata kita ketahuan kita ke bawah dulu, gocek. Waduh. Semakin keras bunyinya. Kita ke sini aja. Ayo pergi. Pergi menjauhi Granny. Di sini ada item apa? Kayaknya tidak ada. Ayo kita berkeliling-keliling. Ada kode 2. Oke, ingat-ingat 2. Mungkin itu buat di spider. Bisa jadi. Oh ya, kita bunyiin. Pasti Granny-nya ke sini. Kita jatuhin diri. Tidak masalah teman-teman kalau kita jongkok. Kita belum dapat senjata ya. Nah, kita harus ke sini nih buat dapatin ending itu. Tidak ada item. Ini burung pegang apa? Pegang itu. Bisa jadi berguna, bisa jadi tidak. Yo, ke atas, speedrun. Nah, ada parto shotgun. Ada crank ini buat di mana ya? Gua lupa. Crank buat di ininya enggak ke sini. Ya udah. Waduh. Oke. Kita drop. Kemungkinan Granny-nya ke atas. Ke atas kan. Yap, betul sekali. Ada waktu untuk kita. Waduh, ada suara ayam nih di rumah gua. Oke. Pak. Dapat 2, satu lagi. Kita bukan cari itu. Di sini ada apa? Tidak ada apa-apa. Oke, jadi di sini enggak ada item lagi ya. Oke. And next. Kita kemana? Oh ya, spider key. Kita ke ruang itu aja ya. Oke. Coba kita ke sana. Ambil lalu pergi. Oh, itu ada
Itu ya. Oke. Granny-nya mana, cuy? Hello, Granny. Hello, hello. Waduh, waduh. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Iya, ketawa, ketawa, terbahak-bahak. Oke, kita jatuhin. Pasti dia ke bawah. Kita lihat di sini ada apa? Ada apa? Spidernya ada kan? Ada spider kan? Oh, spider. Ada. Ada. Jangan gegabah, jangan gegabah kamu. Kita tinggal cari meat ya. Di sana kita jatuhin greeninya ke sini enggak? Oke. Greeninya melihat kita. Kita ayo sini Greeny. Yuk sini Greeny, Greeny. Oh Greeny, oh Greeny. Ke sini, oi. Ke sini. Waduh, waduh. Suaranya keras. Waduh. Woi, ke sini. Yaelah. Di mana ya item-itemnya lagi? Oh iya. Tidak ada ya, ngelek. Wow, ngelek cuy. Ngelek. Oh tidak, di sana belum kita cek. Kita cek bagian mana ya? Wow. Masa gak ada item sih? Wah enggak. Enggak apa-apa dah. Coba ke bawah dulu. Yuk, bisa yuk. Jongkok. Oke, jongkok. Gua enggak tahu ini map. Wow. Wow, kalian lihat sesuatu kan? Waduh. Gak takut tadinya. Bentar. Waduh. Itu si nenek-nenek. Yaelah buntu. Buntu cuy. Nah, ini buka. Tidak ada apa-apa. Ini buat ke lantai bawah ya. Iya. Berdiri. Waduh, mengerikan. Mau ngambil thumbnail tapi nah, makasih Granny sudah dapat thumbnailnya. Kita dengerin stepnya dulu.
Oke. Sepertinya sudah nggak ada. Pergi sana, pergi sana. Come on, come on, pergi sana. Pergi. Ada mid, ada mid. Oke. Pergi sana. Yuk, kita ke sini. Kita kembali ke sini dan bertemu Granny. Gua nggak tahu apa yang terjadi sama tempat ini. Yang jelas gua ke atas dulu. Tidak bertemu oleh Granny. Ada wrench, ada apa? Obeng. Obeng untuk apa? Gua lupa. Gua lupa dong. Kita butuh ya ini. Jatuh loh. Yo, positif, negatif. Come on, bro. Yaelah, jatuhnya kayak bawang. Di sini kayaknya tidak ada apa-apa. Jadi apa? Saya tidak tahu juga. Come on, come on, come on, let's go. Let's go. Wrench, ya. Ya, kita perlu ini. Cutting pillars. Ya. Bentar, coba gua ingat-ingat. Kita kan dari bentar. Biar lebih aman kita di sini aja. Bentar. Wrench-nya digunain nah ya. Gua nggak tahu sih. Mau coba keliling-keliling nggak, guys? Coba ya. Oh, nggak bisa dong. Gua kira bisa jadi shortcut gitu. Oke. Not bad.
Sini kosong, di sini juga kosong. Coba ke bawah lagi. Range-nya buat apa sih? Tahu juga. Nah, kita sampai di sini. Range-nya buat apa? Chain cutter, king or level. Oke. Ini apa? Padlock key. Oh, rusty padlock key. Jadi range-nya buat di mana? Dia di mana sih? Waduh. Aduh, ada suara langkah kaki dia. Dia di mana sih, guys? Ya udah. Nah, ini ada. Ada di mana, guys, ini? Gak kedengaran kah? Ternyata dia di sana dan tidak dilihat. Hey, chain cutter ini cutting pillars. Oh, salah gua. Killer kenapa tidak bunyi di sini? Kayaknya episode kita lama sih. Come on, cek. Tadi ada nomor 2 kan? Ya, nomor 2. Ah, handle. Oke. Handle. Kita dapat handle ke atas lagi. Gua enggak tahu di mana si Granny. Si Granny-nya di mana? Itu ternyata si Granny. Mana kalau kita keliling-keliling dulu lah. Selagi Granny-nya ada di sana. Oh, ini buntu, cuy. Come on. Tak di sini.
dan kita ke bawah lagi, ke bawah lagi. Kita jatuhin ini. Dengan range ini kita dapat apa, cuy? Kalau kepanjangan gua jadiin dua part ya. Gua bagi dua nih video. Range. Apa tadi? Gak lupa. Kita putar-putar dan dapat semangka. Lama kali. Wah, bukan semangka. Buat kita semangka dong. Hemal. Yuk, kita panggil Granny lagi. Kita ke atas lagi, muter-muter mulu, muter aja terus. Baru turun bang. La 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 la. Gaininya lambat sekali. Ya udah, gua keluar. Ya udah. Oke, konfirmasi gue nih. Gua ke bawah. Oh iya, ke bawahnya ke bawah mana, cuy? Ah. Hold. Come on. Kena dong jebakannya. Di sana tidak ada apa-apa. Kita ke sini. Makanan burung. Oke. Kita bolak-balik. Sepertinya Granny mau ke sini. Oke, kita dapat ini untuk di pintu tengah. Gak salah ya? Gua kurang tahu. Come on, Granny, kembali, kembali, kembali. Waktu gua termakan ini, kan jadi buat dua part gua. Oke, teman-teman, sepertinya videonya gua potong jadi dua karena rekaman gua setelah gua lihat ternyata gua main hampir 1 jam. Jadi gua bagi dua, jadinya dua part ya. Dan gua kelamaannya karena mutar balik, dan gitu dah. Terus kelamaannya karena bingung, nggak tahu item tersebut digunain buat apa. Ya, yang pastinya gamenya sudah tamat dan kalian tunggu di part sesudah video kali ini. Kemungkinan gua uploadnya besoknya lagi. Tapi good game sih. Gua berakhir di dikejar-kejar Granny mulu, Granny-nya.
sak jantung gua dibuatnya. Tapi ini good game sih. Padahal gua main di easy dan gua masih ketangkap satu kali dan the best developer. Walaupun gamenya kurang menyeramkan sih menurut gua, tapi gamenya cukup menantang untuk kalian mainkan dan kalian tunggu next episode. Gua sudah tamatin dan kalian tinggal tunggu untuk tidak lama-lama lagi. Thank you MAG, Miloverse, Magblo. Dan thank you pula dengan developernya telah membuat game Granny yang sangat bagus. Oke, teman-teman. Kalau kalian suka, like sebanyak-banyaknya agar gua lebih senang untuk mainkan game dari rekomendasi kalian yang berupa horor, petualangan, teka-teki. Gua suka semua game yang kalian rekomendasikan. Dan jangan lupa subscribe juga ya, agar lebih semangat lagi ya. Kita akan kembali di next video. Bye bye.